Guys, ini kali ini kita akan mengoblak. Ada wak ibu, guys. Saya aku mau beli minyak. Tapi aku belinya diam-diam aja. Tuh. Ada di Abdul, tuh, di Abdul, guys. Di kucing. Nah, suasananya sepi sekali, guys, dari pagi sampai ini siang sama sore ini gitu kan. Mudik kali ya, guys. Biasanya sih. Dan ya, guys, akhir ini kaki aku agak kesakitan gitu. Sejak aku pakai sendal ini, kalau nggak salah ya. Tapi nggak berpengaruh sih. Karena aku jalannya cepet gitu. Cuman ya gitu deh, guys. Nah, sebelahnya lagi. Nah, cuman kena yang ini aja, ya. Ini nggak. Udah hari berapa ini kakekku masih kayak gini? Hari Sabtu yang lalu. Ini udah hari Senin ya. Tanggal 24 April. Lumayan sakit loh, guys, serius. Gak lama lagi aku mau masuk sekolah, guys. Selama 2 minggu yang akan datang gitu. Karena tanggal 1 Mei udah rilis album barunya ini Brand The Bridge, kalau nggak salah nama albumnya, atau itu nama filmnya doang deh, film tesernya aja. Nama albumnya Unforgiven. Di dalam lagu utamanya Unforgiven featuring atau nyanyi sama siapa gitu, aku pernah lihat highlight medley atau ngasih tahu lagu apa aja yang terisi gitu di album barunya Le Sserafim gitu. Padahal aku masih suka Le Sserafim. Aku suka bias siapa gitu. Nanti aku mungkin aku sukanya awal huruf tapi dalam kata depannya kak, kalau nggak salah sih itu suka kayaknya aku sama bias di Le Sserafim dari studio Hype Labels, teman-teman. Guys, aku jalannya pelan-pelan aja, guys. Gak bisa lari-lari. Mungkin bisa lari, tapi aku pakai sendal yang lain secara terpaksa gitu. Tapi gak tahu kalau aku pakai ini ya, sepatu sekolah. Jadi aku gak tahu ya, guys. Lihat aja dan tunggu ketika aku lagi sekolah pada tanggal 2 Mei. Atau menunggunya sekitar 2 minggu yang akan datang. Oke? Okay? Nah, aku gak tahu nih. Aku pengen beli mie yang mana gitu. Yang belum pernah aku makan. Nah, kalau di sini udah tutup banget ya. Sini sepi banget, guys. Sepi sekali. Saya gak ngotak. Berang ya teman-teman. Oke. Aku ini mau makan apa nih, guys? Beli apa? Nah. Berapa nih mie sedap cup yang ini? 6.000. Ini habis tuh. Nah, dua guys. Nah, ya udah aku nih masalahnya, guys. Berapa ini galanya? 12 ya. Aku cari uang dulu, guys. Oke, cukup ya teman-teman. Oke, ada lebih. Oh, lebih. Nah. Ada ya? Nah, ya. Dah. Lalu dicat aku. Ini aku ya, guys. Ini ada kucing. Nah, duit aku nih tinggal berapa gitu kan. Gak tahu, guys. Belum hitung aku. Serius lah.
Nah, aku hitung ya, teman-teman. Kebetulan duit aku ini beneran nggak hilang ya. Maksudnya kalau aku masih ada simpenan ini, mau aku isi pulsa lagi ketika aku selesai ulangan gitu. Doain aja aku ulangan dan dapat nilai yang bagus. Semoga aku bisa naik kelas 11 dan kalau sudah naik kelas 11 otomatis aku bisa ini apa namanya ngisi pulsa kayak hari Sabtu gitu ya teman-teman. Aku pengen ngisi pulsa sampai 20 hari tapi pakai kartu SIM yang kedua aku ya. Bukan di SIM 1 atau di dalam nomor WA yang biasanya aku pakai, bukan ya teman-teman. Itu beda lagi konsepnya dan beda lagi pemakaiannya. Cuman yang itu udah enggak ada promo lagi kalau nomor telepon aku yang lama pas aku masih pakai SIM pada tahun 2018. Ya sekarang kartu itu masih berfungsi ya teman-teman, walaupun kartu lama tapi masih berfungsi. Sama sekali aku enggak pernah hampir kartu SIM-nya itu terbuang gitu teman-teman. Cuman untuk aku ambil lagi serius lah. Enggak tahu siapa yang ngebuang. Cuman aku lama-lama nyari kartu SIM yang kecil gitu. Kan keselip gitu kan di kota saya, di kota sama di pasti sampah gitu. Waktu aku masih pindah di rumah lama aku ya pas tahun 2020 atau 2021. Beneran hilang gitu ya. SIM aku setelah aku cari dengan teliti dan juga benar ternyata beneran ketemu dong, guys. Aku enggak ngotak ya, teman-teman. Ini beneran enggak bohong. Dan ya ini kucing yang selalu menemani penonton ya. Mungkin ya kali. Ini udah mendung guys, ini sudah jam berapa? Ini sudah jam 16 lewat 31. Ya guys, aku insyaallah makan aku membuat aku masuk. Tapi aku tuh agak bingung ya dengan kalian. Apalagi kalian gak pernah request lagi mashup dengan aku gitu loh. Kalau ada beberapa orang, cuman dua itu dari kontak WhatsAppku sama YouTube channel orang lain yang telah ngekomen gitu ya video aku gitu di dalam YouTube channel aku gitu. Ada yang request lagu apa tuh Smile Sand Catcher X, lagu siapa itu OST FIFA World Cup 2018. Cuma yang Smile Sand Catcher-nya belum ya. Dan cuman everyone doang yang aku dapet untuk lagu musiknya Aikatsu barengan sama lagu opening soundtracknya FIFA World Cup 2018 Rusia itu ya. Ada kucing lagi. Ini tempat galon yang biasanya aku isi tapi ini jarang banget teman-teman. Aku paling suka ngisi galonnya tuh kayak galon gratis. Aku cuma biasanya di jalan apa namanya? Aku lupa ya. Aku pernah lupa. Kalau misalnya jalannya ini apa namanya? Aku ingat. Pasti bakal aku kasih tahu dengan kalian yang pengen isi galon dengan tempat yang terdekat gitu loh. Mana ada kucing lagi ya? Perasaan aku kucing banyak banget ya, guys. Gak tahu aku. Oke. Aku pertama kali keluar rumah gitu, guys. Meskipun gak ada teman gitu di sini. Temannya lagi mudik atau lagi mabar game lah, atau lagi jam ini lagi jalan sama teman atau ayangnya. Biasanya gitu ya. Dia ini cewek. Ini cewek ya, teman-teman. Ini cewek juga kayaknya ya. Sepertinya ya. Benar salah. Aku taruh dulu dompetnya. Ntar diambil orang. Video lucu guys, sumpah. Nah, dia saling cakar gitu ya. Kenapa ya? Punya kucing seperti ini dia sukanya cakar gitu loh. Aku coba ke rumah anak itu ya, apakah anak itu bakalan ada atau tidak. Aku hanya keliling doang ya teman-teman. Kalau misalnya ada dia bakalan aku ngerekam video secara full. Kalau misalnya gak ada orangnya ya udah sih
secara terpaksa aku nggak ngevideoin dalam bersifat sementara ya, dalam bersifat sementara gitu. Ada anak guys. Dan di sini rame gitu ya. Enggak tahu. Ramadan biasanya di sini ya, teman-teman. Tapi enggak ada sendal. Coba kita lihat lebih detail lagi. Oh. Mau lihat dulu, guys. Wow, mana enggak ada, guys. Mudik kali ya untuk di rumah ini. Dan juga aku kurang tahu. Itu bisa jadi satu kebenaran atau bisa jadi itu salah doang. Karena aku ini tadi jarang keluar di rumah gitu. Gara-gara ya itu tadi sepi. Ada yang menemani aku gitu kan. Tapi ya udahlah. Oke guys, itu doang yang saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, subscribe video ini dan share video aku ini ke teman-teman kalian yang kalian suka. Ya, kayaknya aku beli di sana deh. Coba ke sana. Apakah ada lagi atau tidak? Ada anak ini ya. Kayak preman gitu pakaiannya, tapi keren sih, serius. Keren gitu. Wih, mobilnya tuh guys, keren. Aku suka mobilnya kayak gitu ya, yang tadi. Kaki aku ini guys masalahnya. Nah, gak apa-apa lah, terpaksa gitu. Tapi aku menahan sakit aja gitu guys. Menahan sakit gitu. Sebenarnya sih aku pengen ya, kaki aku ini pakai handsome plus teman-teman. Handy plus itulah guys, Handy plus ya maksud saya. Kenapa ini tempatnya udah nggak kayak dulu ya, perasaan aku doang ya. Biasanya ini rapi gitu tapi itu udah berantakan begitu saja. Apalagi tempat ini dulu kayak tempat jualan makanan antara kue atau nasi gitu. Biasanya wah ibu atau bibi aku ikut aku ya di sini biasanya ya guys. Terus di sini biasanya ada bengkel motor gitu, bisa untuk tambal ban motor sama sepeda bisa ya guys. Dulu juga tempat di sini ada tambal sepeda gitu teman-teman. Jadi ya rata-rata banyak yang pindah gitu. Ada yang pindah dan juga ada yang pensiun gitu teman-teman. Karena ini yang nggak ada di situ guys, biasanya tertampil di situ di depan kemasan gitu. Oh, okay guys. Itu doang yang saya sampaikan. Ya udah, itu doang sih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.